Nah, kalau di sana full semua itu? Itu udah full semua, tapi ada beberapa yang masih kosong sih, yang belum ngisi. Nah, kita akan lihat nih, Bray. 400 kolom ya? 400. Masih ingat enggak waktu gue pertama kali nge-vlog di itu? Enggak, lupa. Bro, ini galeri atau apa nih? Iya, galeri juga sih. Nah, tadi kan di sana ada. Iya, di sana ada. Gue juga enggak tahu ini tempat apaan sih. Gimana aduh, sih? Prosedurnya kalau datang ke farm lo deh. Yang penting konfirmasi via WhatsApp ya. Berarti boleh? Boleh. Kenapa kok farm gue selalu karena banyak yang ngomong juga ya. Oh, itu sombong tuh. Sebenernya karena belum ketemu aja sih. Belum ketemu. Kalau udah ketemu ya, gue tetap sombong. Iya. Juga gitu. Iya, makanya kan di sana enggak cukup. Lu bingung enggak? 400 lu di sana. Bingung enggak? Gua bingung banget nih kenapa ada kolom di sini gitu. Sama. Ini cuman gua mau tanya, ini kok enggak ada logonya, enggak ada nama lo. Ini maksudnya apa ini? Nah jadi makanya gua bilang udah open, jadi di sini udah gua siapin stiker, nanti gua tinggal tulis harganya. Oh, tinggal tulis harganya. Iya, nanti ya. Teman-teman kelompok. Ini ada berapa toples sih, Bro? Sekitar 3.000-an lah. 3.000. Ini satu kayak gini nih, Bro. Bisa sampai berapa minggu? 5 hari paling. Ini kemasan 3 kilo 5 hari. Woi, assalamualaikum semuanya teman-teman. Ya, selamat datang di Amos TV Pemersatu BT Indonesia ya. Kalian pasti udah tahu ini farmnya siapa. Lihat dong. Dari situ. Kelihatan ya? Siapa, Bang? Oh, farm orang lah, bukan farm gua. Farm orang. Jadi mau gini, Bray. Siapanya? Teman-teman karena banyak yang request sama gua, "Bang, ke farm Bang Robi Mesa dong," ya kan. Nah, ini gua ke farm Biru Mesa, Bray. Ini yang terbaru tuh. Wow. Itu ada masjidnya di sana. Salam. Jangan kemana-mana, subscribe, like, dan komentar, dan tetap di sini aja. Wah, ini tempat apa sih? Hah? Gak tau. Buat naruh duit kali. Bisa jadi. 10.000 ya. Taruh aja lah 2.000 ya kan. Kita, weh ini farm Robi Mesa cuy. Ah, kita wudu dulu. Ini ada tempat wudunya, ada tempat sholat. Ya kan kita numpang cuci muka. Cuci muka aja dulu. Cuci muka dulu ya kan, kusut muka. Nah. Jangan lupa cuci tangan. Ngerasain airnya dari Robi Mesa. Seger. Seger, anget airnya. Iya. Aduh. Bray. Iya kan? Robi Mesa ini salah satu farm terbesar nih. Ini di sini nih udah jadi. Sebelumnya tuh belum pernah. Ya kan belum jadi itu kemarin. Nah. Aduh, halo Bang. Lagi makan. Lagi makan, Bang. Dulu makan siang. Iya, mari. Oh. Ini tempat ini juga nih, cuy. Nah, ini. Ini galeri pertamanya lah kalau dibilang ya. Galeri pertamanya. Galeri utama. Pertama. Iyalah, bukan utama, pertama. Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Robi. Apa kabar, Bray? Alhamdulillah sehat. Agak serat. Kelihatan lo ini banget, lagi semangat banget nih. Lagi capek. Semalam live sampai jam berapa? Sampai jam 3:30. Baru bangun tidur. Oh, iya, serius. Bangun. Tapi rambutnya rapi ya. Bangun tidur terus mandi karena lu telepon. Iya. Itu kemarin mobilnya ada 4. Mobil tetangga. Pinjam dulu untuk supaya bisa kelihatan. Iya. Karena rame. Bre, kita boleh izin touring. Boleh, monggo. Dari mana dulu terserah. Sini, terserah. Gue bingung, yang mana dulu banyak. Bebas lah, mau yang kemana aja, ke sono boleh. Oh. Bebas. Soalnya teman-teman yang nanya, ya kan, itu kolamnya Robi, istilahnya ada nggak ikannya gitu, ya kan? Pasti nggak ada ya kan? Ya yuk kita buktikan bahwa ikannya nggak ada nih, Bray. Nah, dari mana dulu ya? Ini nih. Kalau ikannya masih kecil-kecil, kalau yang di kolam kondisinya masih apa ya? Paling baru ikan sekitar 3 bulanan, 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Belum ada ikan gede kalau yang khusus di kolam gitu. Iya. Ini ada apaan nih? Hijau-hijau nih, Bray. Hijau-hijau ini apa ya? Yang mana? Ini nih. Oh, lumut. Oh, lumut. Kayak spray luna lumutnya.
Nah kalau di sana full semua itu? Itu full semua, alhamdulillah udah full semua, tapi ada beberapa yang masih kosong sih yang belum ngisi. Nah itu tempat renrenan tuh ya? Itu tempat renrenan, tapi kondisinya juga kosong, bre. Lu telat datangnya. Oh iya, habis duluan nih kan. Duluan. Kita kesana boleh ya? Boleh. Iya, kesana. Nah, kita akan lihat nih, bre. 400 kolom ya? 400, berapa? Ya, untuk yang di farm baru, kita kapan cukup 400? 400, lu bayangkan lu, teman-teman. Nah, brother, ya kan, kalau masalah ikan pasti kan ikan-ikan lu cakep nih ya kan? Enggak, sama aja. Oh, biasa aja. Biasa aja. Dan gini, Bray. Apa? Orang-orang pada nanya, Bang, kalau misalnya pakai aerator itu akan mempengaruhi suhu enggak sih? Maksudnya pakai aerator yang ini ya? Yang kayak gini nih. Atau yang gelembung ini ya? Nah, yang kayak gini nih. Enggak sih, yang jelas kalau gue sih yang gue utamain karena gue ngondisiin, karena kita pakai sistem yang baru ini pakai UV ya, dia lumutnya gue agak sedikit sulit nanganin lumut, cuy. Oh, lumut. Iya. Tapi kan udah ada paranet ya? Iya, padahal udah ada paranet tapi masih lumutnya. Karena bukan panasnya, bukan panas terik ya. Jadi panas-panas itu panas-panas pengap gitu. Oh, mengap gitu ya. Jadi lumut panas gerah. Gerah. Nah, sekarang lu progresan ikan apa aja nih, brother, ya kan? Kalau sekarang kita perbanyak untuk jenis cooper sih. Cooper. Ya, dibanding multi sekarang lebih banyak cooper. Masih ingat enggak waktu gua pertama kali nge-vlog di itu? Enggak, lupa. Yang pernah bilang, lu pilih multi apa Gordon? Gua pilihnya apa? Multi kan? Multi. Sekarang udah beda lagi. Iya, cooper. Harusnya lu bilangnya cooper dulu. Iya. Nah, brother, udih gila. Nah, ini tempat renrennya untuk apa nih? Nah, ini renanan biasa sih, nggak ada yang spesial. Ih, serius, renanan biasa, cuman apa nih? Kalau di baskom apa nih, di ember kayak gini, lu biasa taruh usia berapa bulan sih, bro? Kalau biasanya kalau di ember ini masuk usia berapa ya? Usia 4 bulan kira-kira dia size-nya udah S plus atau medium minus dia, tapi warnanya udah strong, ya kita naikin ember. Boleh lihat ya? Boleh. Nih. Nah, tuh. Asik. Nah, Bray, apakah suhu hangat ini kayak gini itu gimana sih? Apalagi kan kemarin tuh cuaca enggak bagus ya. Panas, kayak macam di prank sama cuaca kita. Tapi masih sama sih. Jadi cuman yang gue hindarin emang air hujan. Jadi kena pancaroba pastinya ikannya pada sakit, bro ya. Gue juga ngalamin hal. Pada nanya, oh, Om Robi gimana cara perawatannya, treatmentnya, ya kan di cuaca yang lagi jelek ini gitu. Nah, kalau dari lu khusus kayak gimana tuh? Yang penting rajin cek kondisi air sih, bro. Sama kalau gue sih yang utama selalu gue siapin garam ya untuk gue tabur setiap 3 hari sekali lah. Garam untuk 3 hari sekali. Berarti kalau tapi ganti air juga. Ganti air juga dong. Tergantung kondisi airnya. Kalau kira-kira udah keruh tapi minimal biasanya dia itu untuk ikan usia 2 bulan setengah gini atau 3 bulan itu biasanya per sebulan sekali atau 20 hari sekali lah. Nah, ini ada yang gue tanya sama Om Dibay. Sangat penting pertanyaan gue. Jangan nanya yang serius-serius, gue jadi deg-degan. Santuy dong, santuy. Enggak, kok kemarin kok giveaway lu pakai duit, bro. Itu gimana? Giveaway yang mana? Yang kemarin. Semalam. Kan gue ngeliat, gue selalu lihat lu, cuy. Ya kan, panutan, enggak cuy. Enggak sih. Karena ya, apa ya? Ingin mendukung mereka dari sisi lain, gitu kan. Enggak cuma duit sih, jadi gue bagi-bagi ikan juga. Supaya teman-teman bisa ngerasain yang minim budget. Kadang-kadang ada yang selalu stay di live gue tapi mereka cuma mantau gitu dan gue kasih kesempatan untuk mereka tuh biar dapat ikan juga atau dapat minimal ngerasain apa ya uang yang gue dapat lah. Berarti ya kan tetap pantau tuh teman-teman. Terus ada games lain nih kayaknya nih di live-livean ini. Iya, kemarin kalau yang semalam cuman seru-seruan aja sih, jadi gue sempat ajak untuk teman-teman yang mau naik sama gue ajak live bareng itu bisa, cuman emang di sana gue anjurin untuk teman-teman lo bikin gaya rambut lo seunik mungkin. Kalau kira-kira bisa gue ngebuat gue ketawa, nanti lo gue kasih duit atau bisa gue kasih ikan satu pasang gitu doang sih. Harus dari wajah? Enggak, bebas itu kok. Bebas, yang penting bisa bikin tapi, ketawa. Tapi seru, jadi semalam itu kebanyakan tuh timnya dari pemain ikan itu rambutnya gondrong-gondrong, bro ya. Ada yang kayak kesetrum gitu, seru banget. Kemarin gue liat ada yang pakai masker. Ada yang pakai masker. Sampai dikata-katain itu ngapain?
Itu apa ikutin anjuran COVID. Tapi kadang-kadang ada yang sensitif juga ya. Jadi untuk teman-teman giliran gua ajak join live atau live bareng pas gua ajak suruh naik, itu komen mereka tuh isinya tuh ngebully tapi ngebully santai gitu. Buat bercanda ya. Hati ya. Iya benar-benar bercanda ya. Jangan baper. Nah, berarti itu sebagai dukungan buat mereka ya gitu. Iya, ya. Jadi gabut. Tapi lu sadar enggak sih bro kalau lu sekarang ini sebenarnya jadi panutan anak-anak? Enggak. Gua ngerasa gua biasa aja gitu. Serius. Ya. Ada yang spesial. Oh, yang ada spesial ya. Bro, kalau itu tempat apa sih, Bro? Itu ember sebenarnya pembesaran juga tapi masih ada beberapa yang kosong. Itu kalau di bak sana ada ikannya, tapi ikan-ikan apa ya? Ikan-ikan. Boleh. Boleh dilihat. Iya, ikan tanggung semua. Kalau yang di kolam ini ikan tanggung. Nah. Mungkin nanti bulan berapa ya? Ini bulan berapa sih? Ini bulan Maret ya? Bulan Maret. Sekitar 2 bulanan lagi lah gue panen masa. Sebulan itu lu ngebreed berapa ekor? Enggak pasti. Kalau ngebreed gue enggak bisa pastiin. Yang jelas gue ngeliat kondisi kolam kosong baru gue ngebreed. Oh, kolam kosong ngebreed, kolam kosong ngebreed. Kalau enggak ada kolam kosong juga gue mau ngebreed taruh mana coba? Oh, iya juga. Iya. Bro, lu kenapa enggak main giant, Bro? Giant kurang suka, kurang asik aja kalau main giant. Jadi gue lebih ke plakat sih, Jis. Plakat ya. Tuh. Gila banyak banget ikannya. Ini kenapa enggak ditaruh kolam lagi yang kayak gini? Ini sebenarnya ikan-ikan sebagian ada yang sisa ikan karena kendala yang gue bilang tadi, cuy. Jadi gue juga masih sama kayak teman-teman walaupun gue farmnya sudah gede, gak masuk air hujan. Gue juga kadang-kadang kendala ikan sakit juga tetap ya, Bro ya. Tapi ya ini cara gue untuk sebagian ini cara gue untuk bahasanya itu karantina kali ya. Antisipasi ya. Iya, untuk antisipasi dan juga ini ada sisa-sisa ikan yang emang yang grade-grade lumayannya enggak bagus ya, yang lumayannya gitu gua ambilin, gua. Kayak gini enggak bagus, Bro. Ya bagus sih, cuman ya bisa aja, Bang. Iya, Bang. Masa kayak gini enggak bagus tuh. Iya kan? Koi multinya cakep ya kan. DM aja nanti ya. Tapi kalau Iron Man ada? Iron Man ada, tapi kalau yang di kolam atau di sini enggak ada. Kebanyakan ada di sana udah habis sih kalau yang stok paling tinggal Nemo Cooper. Oh, Nemo Cooper. Ya itu keren tuh, cuy. Nemo Cooper ya kan. Asik. Yang Nemo Cooper. Nah, ini semua nih multi-multi semua ya, koi-koi ya. Tuh. Wih nih. Apa nih, Bro? Itu ada Cooper juga sih, cuma itu tadi yang apa ya? Menarik nih. Cooper Bass. Cooper apaan sih namanya? Gue juga enggak paham sih. Gimana sih? Ya lo merendah mulu lah. Bisa aja Bang ini. Enggak, soalnya kadang kalau kita bilang gue nyebutnya Nemo apa? Iron Man katakanlah Nemo gitu. Gold atau Nemo apa gold. Gitu. Karena kan kontras. Kita salah juga kadang ada yang gitu dibilang gold gitu. Mending gua diem aja lah. Pura-pura bego aja. Nah, gini Bro. Ya kan apa namanya di dunia cupang ini lu ngerasain gimana nih saat ini? Dalam 3 bulan terakhir. Gejolak di cupang. Tetap santuy sih. Wis. Santuy. Tetap santai. Seperti sama yang di vlognya Bang Diway kemarin gue bilang. Yang penting tetap stay aja dan jangan takut ikan cupang enggak ada harganya. Pasti ada kok. Nanti ada kalanya di mungkin belum waktunya, Bro. Nanti sebenarnya bukan ramalan lu deh. Iya, ramalan ya, kan, nanti bakal bukan Robby. Bahkan stabil lagi sih. Karena sebenarnya ini bukan masalah turun atau enggak ya untuk jenis multi ya. Karena baru bulan ini juga dari mulai bulan Desember 99 ya. Dari bulan 9 itu harga ikan baru ini juga di tahun ini juga harga ikan sampai 1,5 juta, 2 juta untuk jenis multi ya, Bro ya. Untuk jenis multi khususnya di Galaxy, kalau Nemo mungkin it's okay lah, masih banyak yang lebih tinggi dari itu ya. Tapi kalau untuk Galaxy baru bulan ini dan ini sebenarnya bukan harga yang drop, tapi ini balik lagi ke awal lagi. Menurut gua enggak ada yang drop kok, sama. Tapi cuman jadi kelihatannya begitu down sebenarnya masih mungkin aman karena apa karena ini hukum ekonomi kali ya. Apa ada yang bilang sih, gua baca di komentar, inilah hukum ekonomi karena semakin banyak yang mija gitu, ada yang bilang gini. Nah, tanggapan dari Master Robby gimana nih? Jangan Master. Diomelin gue di luar. Nah, gimana ya, Bro? Kalau tanggapan gue sih bukan masalah itu ya, Bro. Jadi emang kalau menurut gue sih karena adanya jenis baru, Pak. Oh, iya, jadi jenis baru. Karena gini,
Jadi untuk pemain-pemain yang selalu ngebit gede, yang ngebit gede, yang ngebit gede ini sultan-sultan. Sultan. Rata-rata ikan-ikan yang diutamain itu jenis Cooper. Sampai Galaxy itu nggak ada terlihat, nggak ada nilainya. Jadi pemain-pemain baru itu lebih ngejar ke Galaxy yang nanti nantinya bakal mahal gitu. Untuk jenis Cooper nih, sorry ya. Untuk jenis Cooper nih yang nantinya bakal mahal. Padahal makanya untuk jenis Galaxy ini agak down gitu. Tapi tetap ya kalau kualitas sih ada yang bagus juga. Kualitas tetap ada kok, masih sama aja. Iya sebenernya. Makanya ya. Kan? Bro, kita izin lihat di sana boleh? Boleh. Kita touring ke sana karena gue belum pernah lihat ke sana nih. Belum pernah. Belum, belum. Sama, gue juga belum pernah ke sana. Padahal lo yang punya. Oke, kita cut dulu ya. Iya kan. Oke, bro, ini galeri atau apa nih? Ini sama sih sama, iya galeri juga sih. Tapi nggak ada bedanya kok, sama yang di sana sama aja sebenarnya. Cuman. Cuman terpisah aja tempatnya. Oh terpisah. Nah tadi kan di sana ada. Iya di sana ada. Gue juga nggak tahu ini tempat apaan sih. Gimana aduh, sih? Aneh. Aneh. Sekarang bro Robi sekarang ngelawak mulu ya kan. Nah ya kan. Jadi gini bro, lu kan ada gelar gede-gede kayak gini nih semuanya nih. Terus kayaknya ada banyak orang kayak lokal gitu pengen datang. Itu gimana bro? Sebenarnya. Prosedurnya kalau datang ke farm lu deh. Yang penting konfirmasi via WhatsApp ya untuk teman-teman yang mau datang. Berarti boleh. Boleh, boleh. Tuh. Jadi gini sebenarnya bukan nggak boleh untuk teman-teman yang mau datang ke farm. Kenapa kok farm gue selalu tertutup gitu biasanya? Banyak, karena banyak yang ngomong juga ya. Oh itu sombong tuh. Sombong. Ya itu biarin mereka yang biarin apa ya? Sebenarnya karena belum ketemu aja sih. Belum ketemu. Kalau udah ketemu ya, gue tetap sombong. Iya 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 iya. Mau doa apa sih? Kena dia. Sama aja. Nggak jadi ya untuk teman-teman yang mau. Karena kemarin jujur gue belum open karena pandemi ya. Jadi prepare ya. Jadi gue juga agak sedikit takut. Jujur gue daripada teman-teman gue lebih sayang keluarga gue ya. Jadi gue tambahin keluarga gue dulu karena gue ada anak kecil juga. Jadi gue nggak mau sampai maaf ngomong terkena yang virus yang lagi bahaya lah ya, COVID atau apa ya. Oh seperti tapi pada dasarnya hari. Boleh ya. Iya dan gue belum lama. Jurah gue juga udah umumin juga. Seminggu lalu atau ya, seminggu lalu gue udah open farm kok. Tuh teman-teman ya kan seminggu lalu udah open farm ya kan. Jadi teman-teman bisa kunjungi. Yang penting konfirmasi dulu yang ya. Yang penting konfirmasi via WhatsApp. Soalnya emang untuk gerbang depan tuh jarang kebuka sih. Jadi kesannya gue gak di dalam padahal gue di dalam. Tidur ya. Tidur capek tidur. Juga ya kan. Sampai lo nih, sampai otot semua di sini kebanyakan bimba. Nih bro, di sini koleksi lo apa aja nih bro? Ini sama sih, ini sama kayak yang di depan. Nggak kelihatan palingnya airnya juga sampai begini ya. Iya. Lo nggak ngomong-ngomong coba kalau lo kabarin sih, ini nggak ngabarin bro. Dari dulu gue datang ke tempatnya nggak pernah ngabarin. Ini gue mau pergi, justru gue mau pergi nih ya. Jadi lo nggak usah pergi deh bro. Ya ke tempat siapapun. Pokoknya nggak boleh lo pergi, gue mau datang nih. Tuh cakep tuh, ya kan? Nah bro, lo kan udah ada kolam di sana nih. Kenapa ada kolam lagi di sini? Gue juga nggak tahu ya apa yang gue pikirin gitu ya kok bisa kolam di sini ada di sana juga gitu. Iya makanya kan di sana nggak cukup. Lo bingung nggak? 400 lo di sana. Lo bingung nggak? Gue bingung banget nih kenapa ada kolam di sini. Gitu. Sama, gue juga bingung. Apa lo pengen bikin perbedaan gitu di sana grade A, di sini top grade nya? Gitu. Sama, sama. Sama. Justru. Sama. Okay. Justru gimana tuh? Apa di sini koi-koi semua atau mungkin ikannya berbeda gitu kan? Sama aja kok, sama aja. Tuh, ya kan? Gak ada yang spesial. Gue udah kali sini ya. Sama aja, sama kayak yang di sana ya yang depan cuy. Tuh. Tapi misalnya nih kalau misalnya kalau lu jual lelang nih ya kan, terus yang beli misalnya orang selokasi juga Lampung, boleh nggak datang untuk ngambil ikannya? Boleh kok sering. Oh boleh. Sering ya. Biasanya mereka ngajak cowdean gitu ya, tapi gue ngapain cowdean lu ke farm aja gitu kan? Iya. Soalnya kan kalau cowdean nunggu kan, gue paling nggak suka nunggu. Oh iya, iya, capek juga ya kan. Nunggu-nunggu yang nggak pasti gitu. Berarti teman-teman kalau misalnya udah ikutan lelang, intinya gini, beli ikannya sistemnya online tetap ya? Nggak usah online sih, karena gue kan udah open. Nanti teman-teman bisa kesini aja, langsung nggak boleh kok boleh. Mahal-mahal nggak ikan tempatnya? Ya kalau mahal sih nggak. Ada ininya kelas-kelasnya ya? Iya. Misalnya paling, yang top grade berapa? Iya, jadi nggak semua mahal kok. Ada yang gocap juga ada kok. Oh serius loh? Iya gocap. Base girl sama cilu ya. Masih nggak bercanda ya. Jadi kalau harga tergantung quality lah. Nggak kualitas semua mahal. Ya. Iya benar-benar. Paling harga 3,5 sampai 1 juta gitu ya. Iya. Kisaran itu. Nah bro, buat pemula nih ya kan. Gua tuh gini ya.
apa pandangan lo ketika pemula melihat cupang kan sekarang lagi banyak banget nih asumsi-asumsi nih, argumentasi, oh cupang lagi turun, oh banyak yang pensiun gitu kan, terus ada juga yang tetap semangat gitu kan. Nah itu gimana tuh pandangan lo bro, ya kan, pada kondisi pandemi cupang ini, demam cupang ini ada agak terasa gimana gitu ya kan? Iya, nah, pandangan seorang bro master ya kan. Nah ya gimana bro? Iya kalau gue sih pesan gue sama sih ya bro ya, tetap semangat aja sih untuk dunia percupangan, baik yang udah lama, yang udah mau pensiun atau yang baru mau mulai gitu ya, itu tetap semangat aja lah untuk teman-teman yang baru mau jalan bareng-bareng aja bro ya, suksesnya bareng-bareng juga bro ya, apalagi kalau sampai bisa goal internasional kayak ekspor gitu-gitu, itu lebih mantep lah gitu. Lu nggak ada kemarin ada bikin tutorial nggak sih ekspor-ekspor ikan gitu? Ada sih, tapi di apa? YouTube lo? Di YouTube yang lama, maksudnya di updatean terbawah itu. Iya. Sampai setahun lo dia nggak update konten yang kita keluar. Sampai setahun lo dia ngurus farm satu tahun ini ya bro ya, pembangunannya. Pokoknya tuh di farm sih. Tuh. Nah ini sampai di sini juga tuh. Wih ini rame tuh di sininya nih, cakep ya kan. Jadi teman-teman yang mau sholat bisa di situ. Wow, indah ya kan. Nah ini rencana mau apa? Bakal tetap ternak cupang aja atau ada yang lain bro? mungkin next gue bakal ngerambah ke properti juga ya bro. Properti? Bukan lagi. Properti. Maksudnya properti? Jualan sabun bolong terus. Hah? Jualan sabun bolong. Ada aja. Ya. Enggak lah, tetap stay di ikan lah cuy. Nah. Ya kan soalnya kan teman-teman pengen lihat motivasinya dari lah, tetap sang maestro ya kan. Jadi gue tetap bakal stay terus di ikan cupang. Nah, ini kita lihat nih yang tempat yang galeri kedua apa galeri pertama ini, bro? Sama aja. Kadang orang ngomongin ini pertama, itu yang kedua. Mana dulu yang dibangun? Yang dibangun ini dulu sih. Berarti yang pertama. Anak pertama. Pertama ya kan. Nah ini tempat renangan biasa atau termasuk galeri nih bro? Tempat renangan biasa sih. Galeri sih, masuk galeri lah, galeri boleh bisa dibilang galeri. Ini cuman gue mau tanya, ini kok nggak ada logonya, nggak ada nama lo, ini maksudnya apa ini? Nah jadi makanya gue bilang udah open, jadi di sini udah gue siapin stiker, nanti gue tinggal tulis harganya. Oh, tinggal tulis harganya. Iya nanti teman-teman yang kesini. Ini bocoran ya, bocoran ya. Di sini udah gue siapin stiker, nanti gue tulis harganya. Jadi karena gue sering nggak di rumah ya. Gue sering nggak di rumah, jadi nanti teman-teman mungkin kan ketemu anak-anak di farm gitu. Yang mereka kan nggak perlu ngomongin gue, udah ada harganya. Udah gitu. Ya, RP berapa gitu. Iya, ya. Lebih simple. Kayak Fiskinian nanti ya, Fiskinian ya kan, tinggal diiniin. Wah oh, keren nih, jadi supermarket. Kalau ini kan gampang, banyak tinggal diambil. Plus toplesnya? Iya, plus toplesnya. Wow, serius? Sama raknya juga. Sama raknya juga. Tapi diangkat ya, bro. Bisa, tapi bro sendiri itu jual partainya apa hanya satu aja sih bro? Kalau selama ini partai juga gue ngelayanin sih, tapi nggak terlalu vulgar atau terlalu open untuk banyak reseller ya. Gue khusus aja ya. Gue utamain reseller yang udah tetap dulu. Karena gue kadang susah baginya sih. Iya juga ya. Susah baginya. Kadang kan mereka untuk request tuh minta yang sortiran pertama, yang inilah gitu. Jadi agak sedikit sulit, makanya gue dahuluin yang emang udah pelanggan tetap dari dulu. Oh, tapi kalau misalnya mereka pengen join, misalnya jadi reseller lu atau itu gimana? Boleh bisa, kan? bisa. Oh, yang boleh. Penting bawa menyan sama kembang kalau. Ya, bawa duit. Ya bawa duit lah. Lempar banget. Jadi teman-teman akan istilahnya Bro Robi ya akan gue nggak tahu kapan buka, dia akan buka ini supermarket ya. Minimarket ya, minimarket lebih ke apa? Lebih ke kelontongan lah. Kelontongan, ya kali. Minimarket ya kan. Ini ada berapa toples sih bro? Ada sekitar 3.000-an lah. 3.000. Luar biasa cuy. Iya. Nah itu misalnya, kalau nanti sistem kedepannya kan lo mau jual offline nih bro. Ada mungkin ada yang nanya, bang. Itu nanti ada promo-promo diskonnya atau mungkin gimana sistemnya atau seperti biasanya aja gitu? Promo diskon tanpa lo minta, gue selalu kasih biasanya tergantung
belanjaannya. Misalnya beli 5 ekor, misal ngambil tek. Itu ada tanpa meminta gue udah kasih bonus. Oh, minimal belanja 5. Tapi biasanya gue daripada ngurangin harga ikan, gue lebih ke bonus sih. Iya, bonus ya. Dibanding bonus, misalkan ya, dari 150, bang ini cepet ya, gue ambil sekian. Gak usah lo nego, nanti gue kasih bonus aja. Oh iya, berarti misalnya nih ambilnya harganya, pasti nanti dibikin dong per inisialnya, ini kan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini misalnya harga yang 1,5, 2,5. Dari mulai ke bawah dulu misalnya nanti. Gope, 1 juta gitu ya. Oh iya. Tapi bro, lo sendiri nanti kedepannya akan menjurus ke ikan-ikan apa namanya, tren apa ikan kontes, bro? Lebih ke ikan tren sih kayaknya, bro, ya. Karena gue jarang ikut kontes ya, terus terang gue gak pernah ikut kontes malah bisa dibilang ya. Gue jarang ikut andil gitu. Tapi ikan lu sering dikontesin sama orang yang pernah beli? Sempet ada yang dibawa sih, beberapa sih, tapi gak terlalu banyak ya. Gue lebih fokus ke warna soalnya. Oh, ke warna. Basicnya ya, ke warna. Karena kontes kan ada banyak tuh ikan warna tuh. Tapi kan untuk kelas multi kan, itu luar biasa banget saingannya, cuy. Saingannya luar biasa. Iya. Tapi ya siapa tahu ya kan, udah siapin gitu kan, kan buat amunisi buat teman-teman ya kan. Nih, buat saya kan, buat komgret ya kan. Okay. Jadi mungkin gue lebih ke ikan tren, dan mungkin perbaikin form kali ya. Perbaikin form, kejar form berarti. Iya. Ya. Ini masa-masa, kalau menurut tuh ini masa-masa uji coba, apa namanya, masa-masa apa nih kalau dari lu pribadi nih? Masa, transisi kah atau masa-masa ujian buat seorang breeders kah? Iya, masa-masa apa ya, masa-masa sebenarnya dibilang ujian ya kayak gini perjalanannya, cuy. Iya, karena lu udah ngerasain dari tahun lalu juga ya. Tapi ini lebih kejam nih. Iya, yang ngebilang ujian kan karena biasanya ada pemain yang baru masuk. Ini ujian gua nih, pemain baru. Ya, gitu. Ujian kan, kita udah ngerasain. Seolah-olah gua pemain lama ya, padahal baru juga. Tapi ini kalau di sini ya, pakan dari lu nih. Kan mungkin ada yang nanya, bro. Kalau misalnya treatment lu kasih tau treatment lu juga enggak sih kalau misalnya untuk cupang-cupang yang gua kasih tahu kok. Gua kasih tahu kok. Untuk treatmentnya kayak pemberian pakan atau proses breeding-nya gua kasih selalu, gua bongkar semua. Kalau pakan pun gua apa yang gua gunain, misal waktu tahun lalu gua gunain MEM, sekarang gua gunain RRD, itu selalu gua bocorin. Jadi teman-teman tahu. Iya. Apa nih? Jadi kalau sekarang gue pakainya NRD yang 300-500. Woi, NRD. Oh, sih di kameranya udah kayak hantu ya, di mana-mana dia. Oh nih. Nah, kemasan nih waktu ini. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi ini brand, ini kasutnya dari Brother Robin nih di sini nih. Ya kan? Nah, ini kemasan yang baru. Oh, lu jual? Enggak, gue beli juga. Sama tahu, ya kan? Makanya kan yang lu tanya tadi masalah intinya dibocorin apa enggak gitu untuk kritik barunya, gue selalu bocorin kok. Jadi kalau premium yang Artemia nih ya? NRD. NRD yang 300-500 mikro. Woi, ini ya kan? Ini satu kayak gini nih, bro, bisa sampai berapa minggu? 5 hari paling. Ini kemasan 3 kilo 5 hari. 3 kilo 5 hari ya. Lumayan banyak banget. Lumayan sih. Lumayan sih. Hah? Balik ya? Hah? Balik ya? Balik. Pulang. Tapi MEM pakai. MEM pakai karena sekarang kondisinya lagi kosong. Itu perbedaan MEM sama NRD apa sih? Dari lu sendiri yang jelas NRD lebih mahal. Oh, juga. Iya. NRD lebih mahal ya kan. Kalau MEM lebih mantep lah. Iya. Nah, bro. Terakhir nih. Ya kan? Kapan lo buka istilahnya Pamlo ini secara open, eksklusif untuk open? Untuk open udah mulai dari detik ini kok sih. Oh udah. Tapi lagi-lagi gue kembali lagi ke teman-teman ya, yang penting konfirmasi dulu. Oh, konfirmasi.
Bye.